Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2020 dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Apel tersebut dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriyadi di halaman Mako Polres Metro Jakarta Utara. Sebanyak 1.558 personil gabungan TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya terlibat dalam operasi ini, yang nantinya akan dibagi di 8 pos pengamanan baik jalur maupun tempat keramaian. Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriyadi menghimbau bagi tempat keramaian khususnya di daerah Pantai Indah Kapuk dan Ancol untuk menutup tempat usaha hiburannya agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Di hari ini kita melakukan apel gelar pasukan operasi Lilin 2020 dan dalam rangka menyambut tahun baru 2021. Polres Jakarta Utara sendiri telah menyiapkan 8 pos pam, baik itu pos pam jalur maupun pos pam tempat keramaian. Kemudian kita melibatkan 1.558 personil, yaitu dibantu juga dari rekan-rekan dari Kodim, kemudian rekan-rekan dari TNI dan dari wali kota Jakarta Utara. Dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan.